Akhirnya, Peguam Tun M mengumumkan Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Parti Bersatu gagal memecat 6 ahli parlimen yang menyokong kerajaan Anwar di Putrajaya. Cukup-cukup menggemparkan, cukup-cukup mengerikan. Akhirnya buat kali pertama, peguam dan penasihat undang-undang Tun M, iaitu Tuan Hanif Kathri Abdullah, mengakui sendiri Muhyiddin dan Parti Bunga Raya gagal untuk memecat 6 ahli parlimen yang menyokong PMX kerana Speaker Parlimen bakal menolak permohonan Muhyiddin ini. Ini adalah berita paling sial, paling mengejutkan, macai-macai Perikatan Nasional di seluruh negara, yang mana peguam dan penasihat undang-undang kepada Tun M yang cukup popular dalam Malaysia, iaitu Tuan Hanif Kathri Abdullah, telah memberi kenyataan media rasmi hari ini menyatakan Parti Bersatu besar kemungkinan gagal untuk melobi di hadapan yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari bagi memecat 6 ahli parlimen yang menyokong Kerajaan Anwar, Kerajaan Agong di Putrajaya. Checkmate. Bingo. Game over awal-awal Muhyiddin. Inilah gambaran sebenar dalam politik pembangkang yang saling bertikam-tikam dan saling berbunuh-bunuhan, Pakcik Makcik Otto Arum. Peguam Tun M, peguam daripada Parti Pejuang, telah mengkantoikan strategi Tan Sri Muhyiddin dan Parti Bersatu untuk memecat 6 ahli parlimen yang sudah dibuang daripada Parti Muhyiddin itu, secara prospek akan gagal lagi di hadapan Speaker Parlimen di Dewan Rakyat. Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul dijangka menolak permohonan Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Parti Muhyiddin, untuk mengosongkan kerusi yang disandang oleh 6 bekas ahli parlimen Parti Bersatu yang digugurkan keahlian dalam parti baru-baru ini berdasarkan dua sebab. Peguam Tun M iaitu Tuan Hanif Kathri Abdullah berkata, sebab pertama kenapa Muhyiddin gagal memecat 6 ahli parlimen yang disedekahkan secara percuma kepada Kerajaan Anwar adalah disebabkan permohonan Parti Bersatu itu bertentangan dengan Akta Perlembagaan Pindaan Nombor 3 tahun 2022, Akta 1663, atau lebih dikenali sebagai Akta Anti Lompat Parti. Menurut Peguam Tun M, pindaan perlembagaan dibuat Bersatu juga tidak memberi kesan besar sehingga menyebabkan 6 bekas ahli parlimen Bersatu yang menyatakan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebelum ini terpaksa mengosongkan kerusi masing-masing seperti termaktub dalam perkara 49A Perlembagaan Persekutuan. Ditambah lagi kenyataan oleh Peguam Tun M, bagi saya tindakan Speaker Dewan Rakyat menolak permohonan Parti Bersatu
nanti adalah tepat kerana dipecat daripada parti tidak dikira sebagai perbuatan melompat parti yang mengakibatkan seseorang ahli parlimen tergugur status sebagai wakil rakyat. Nah, mampus ini kali Muhyiddin. Memang mati ini kali. Peguam Tun M sendiri dalam parti pejuang iaitu Tuan Hanif Kasri Abdullah mengakui sendiri permohonan Tan Sri Mahidin Yassin dan Parti Bersatu untuk memecat 6 ahli parlimen yang sudah bukan ahli Parti Bersatu adalah bercanggah dengan Akta Anti Lompat Parti. So, benarlah kata-kata saya dan analisis undang-undang saya sejak beberapa minggu lalu. Memecat keahlian dan melucutkan keahlian 6 ahli wakil rakyat, 6 YB, 6 ahli parlimen Parti Muhyiddin telah menggagalkan semua rancangan politik Muhyiddin untuk buat pilihan raya kecil untuk mengosongkan 6 kerusi parlimen untuk memecat 6 wakil rakyat yang menyokong Anwar Ibrahim. Oh, memang kenyataan undang-undang oleh peguam Tun M ini adalah tepat 300% selari dengan pandangan undang-undang Jufazli Syih Ahmad beberapa hari lalu. Saya sudah bocorkan rahsia awal-awal. Ini sudah 48 jam berlalu, sudah 72 jam berlalu, sudah 1 minggu berlalu. Speaker Parlimen memangnya menolak permohonan Tan Sri Muhyiddin dan Parti Bersatu untuk memecat 6 ahli parlimennya. Kerana di sisi undang-undang dan perlembagaan, 6 ahli parlimen tersebut tidak melanggar Akta Anti Lompat Parti. Mereka tidak ada menyertai mana-mana parti politik sebagai katak politik. Speaker Parlimen memangnya tidak melayan tuntutan politik dupang-dupang Muhyiddin dan Parti Bersatu yang mahu memecat 6 ahli parlimennya yang sudah dibuang daripada Parti Bersatu, yang sudah digugurkan keahliannya daripada Parti Bersatu. Kerana ahli-ahli parlimen tersebut mereka tidak keluar daripada Parti Bersatu secara sengaja. Mereka dihalau keluar dan tindakan ini telah menyebabkan Muhyiddin dan Parti Bersatu tersilap dalam langkah politik untuk memecat 6 ahli parlimen tersebut yang menyokong Anwar Ibrahim. Di sisi undang-undang dan perlembagaan, tindakan Muhyiddin, Hamzah, Wan Faisal, Pija dan Majlis Tertinggi Parti Bersatu menghalau keluar 6 ahli parlimen yang menyokong Anwar Ibrahim adalah salah di sisi undang-undang dan perlembagaan demokrasi negara. Kerana keenam-enam ahli parlimen itu tidak menjadi katak politik untuk menyertai Parti Anwar Ibrahim di dalam PKR atau DAP atau Amanah di dalam Pakatan Harapan. Maka saya tidak terkejut apabila peguam Tun M mentafsir Akta Anti Lompat Parti dengan cukup tepat. Sememangnya, crystal clear, jelas, terang lagi bersuluh. Muhyiddin dan Parti Bersatu sehingga hari ini sudah 1 minggu berlalu gagal memecat 6 ahli parlimen yang menyokong Anwar Ibrahim di Putrajaya. Saya petik lagi kenyataan peguam Tun M ini. Tuan Hanif Kasri Abdullah menyatakan
Dari segi politik, beliau percaya Tan Sri Johari selaku Speaker Parlimen akan menolak permohonan Parti Bersatu untuk memecat 6 wakil rakyat yang menyokong kerajaan Anwar Ibrahim di Putrajaya. Ya. Sama ada dari perspektif undang-undang atau dari perspektif game real politik Malaysia. Game politik kotor Muhyiddin dan Parti Bersatu yang terdesak mahu buat pilihan raya kecil di 6 kerusi parlimen ini gagal secara mutlak. Kerana adalah salah di sisi undang-undang dan adalah salah dari segi moral politik untuk memaksa Speaker Parlimen memecat 6 ahli parlimen yang tidak melompat ke dalam mana-mana parti politik. Setelah Muhyiddin melucutkan keahlian 6 ahli parlimen Parti Bersatu itu. Oleh hal demikian, semua political stand yang dirancang oleh Muhyiddin dan propaganda-propaganda media Perikatan Nasional yang kononnya, oh, 6 kerusi parlimen sudah kosong, oh, kami sudah buang 6 wakil rakyat kami, oh, 6 ahli parlimen perlu letak jawatan. Hakikatnya perkara ini telah disahkan oleh peguam Tun M sendiri. Muhyiddin dan Parti Bersatu tidak ada kuasa untuk memecat 6 wakil rakyat, 6 ahli parlimen yang sudah dibuang daripada Parti Bersatu. Di dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia, seorang ahli parlimen akan terlucut jawatannya sebagai YB jika ahli parlimen itu sendiri yang keluar daripada parti politiknya. Tetapi dalam kes 6 ahli parlimen Parti Bersatu, mereka tidak mahu keluar daripada Parti Bersatu, mereka dihalau keluar, mereka dibuang secara sengaja, mereka dipecat secara sengaja tanpa ada sebab undang-undang yang jelas. Maka, tidak hairanlah selepas beberapa hari, beberapa minggu wayang politik Muhyiddin dan Parti Bersatu, Wan Faisal, Peja Hamzah membuat cerita tipu-tipu, membuat berita palsu, fake news, menyatakan 6 ahli parlimen Parti Bersatu dipecat. Speaker Parlimen, hakim-hakim yang arif lagi bijaksana dalam Mahkamah Negara, Kerajaan Malaysia, Suruhanjaya Pilihan Raya, memahami undang-undang dan perlembagaan demokrasi dalam Malaysia. Seorang wakil rakyat yang tidak keluar daripada parti politiknya kekal menjadi wakil rakyat. Jika mereka sendiri tidak mahu keluar daripada Parti Bersatu, mereka kekal jadi YB, kekal jadi ahli parlimen. Maka pengumuman oleh Muhyiddin dan Parti Bersatu memecat keahlian 6 wakil rakyat mereka adalah tidak sah di sisi undang-undang dan perlembagaan. Ada seorang ahli parlimen Parti Bersatu, iaitu ahli parlimen Labuan, mengheret Muhyiddin, Hamzah dan Parti Bersatu dalam satu saman sivil kerana mengugut untuk memecat ahli-ahli parlimen yang menyokong Anwar Ibrahim. Maka dari perspektif undang-undang demokrasi, ini adalah masalah besar Muhyiddin dan Parti Bersatu yang gagal memecat 6 ahli parlimen tersebut. Kerana ada salah seorang ahli parlimen yang sudah membuat permohonan semakan kehakiman di dalam Mahkamah Malaysia. Sedangkan Muhyiddin dan Parti Bersatu takut nak pecat 6 ahli parlimen ini melalui Mahkamah Malaysia. Ini juga adalah masalah besar yang disembunyikan oleh Muhyiddin kepada 34 juta rakyat. Di musim
pilihan raya kecil Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang. Kalau anda amati dan teliti, kalau anda semua perasan, Muhyiddin Hamzah, PJ Wan Faisal dan pimpinan Majlis Tertinggi Parti Bersatu takut untuk mengheret 6 ahli parlimen ke dalam Mahkamah Malaysia untuk dipecat dan dilucutkan jawatan sebagai YB. Kenapa Muhyiddin takut buat tindakan undang-undang ini dalam mahkamah setelah Speaker Parlimen tidak melayan tuntutannya? Hal ini kerana Muhyiddin dan peguam-peguam Parti Bersatu tahu, sekalipun 100 kali Muhyiddin dan Parti Bersatu mahu memecat 6 ahli parlimen yang menyokong Anwar Ibrahim melalui proses mahkamah, Muhyiddin akan kalah lagi bersama Parti Bersatu seperti mana mereka kalah gagal memecat 3 ahli parlimen GRS, 3 orang ahli parlimen Parti HGG yang menyokong PMX di Putrajaya sehingga hari ini. Oleh sebab itu, saya sebagai kingmaker baru politik Malaysia, kingmaker baru politik dunia, ingin membocorkan satu rahsia. Apabila Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Parti Bersatu telah disahkan oleh peguam Tun M gagal memecat 6 ahli parlimen partinya yang menyokong Anwar Ibrahim, maka ini adalah tanda-tanda kiamat besar, balak besar yang diturunkan oleh Allah. Parti Perikatan Nasional akan kalah teruk pilihan raya kecil Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang. Saya amat yakin 6 ahli parlimen Parti Bersatu yang gagal dipecat sebagai YB ini akan berkempen dalam PRK Dun Sungai Bakap untuk hancurkan dan tumbangkan Perikatan Nasional dalam PRK Dun Sungai Bakap di Pulau Pinang bulan Julai bulan depan. Mark my word, masin ni mulutku. So, syabas dan tahniah kepada peguam Tun M kerana telah memancung kepala Muhyiddin, telah memancung kepala Hamzah, memancung kepala Wan Faisal dan menelanjangkan Parti Bersatu, Parti Perikatan Nasional. Yang terang-terangan melanggar undang-undang dan perlembagaan demokrasi negara. Suka hati nak pecat, nak ugut 6 ahli parlimen yang menyokong Anwar Ibrahim. Yang mana endingnya, mulut saya sangat-sangat masin. Muhyiddin dan Parti Bersatu, Parti Perikatan Nasional gagal memecat 6 ahli parlimen yang berani mati menyokong kerajaan Anwar, kerajaan agung di Putrajaya. Muhyiddin, ini adalah signal politik. Kedua-dua belah kaki kamu sedang menghitung hari untuk check-in penjara Kajang, penjara Sungai Buloh. Apabila peguam Tun A mengesahkan kamu gagal memecat 6 ahli parlimen itu di bawah Akta Inti Lompat Parti, ini adalah signal politik. Muhyiddin gagal menggulingkan kerajaan Anwar, kerajaan agung, kerajaan Madani di Putrajaya secara rasmi hari ini. Checkmate and game over. Muhyiddin, PM tepi, bapa perompak, bapa penyamun, bapa rasuah, bapa pengkhianat, bapa petualang, bapa pembunuh rakyat di musim COVID, di musim darurat. Abah Muhyiddin, anda masuk perangkap. Gagal memecat 6 wakil rakyat yang menyokong Anwar Ibrahim di Putrajaya. Penjara Kajang, penjara Sungai Buloh sudah siap untuk kamu, Abah Muhyiddin. Game is over. Terima kasih. Ha 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 ha